Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Istimencos Garasi Sunroof. Oke guys, di belakang gue ini ada mobil Expander yang kemarin baru datang dari dealer, langsung dikirim ke Garasi Sunroof. Dan ini lagi proses untuk pemasangan sunroof di bagian tengah. Jadi prosesnya dia nggak mau ngilangin AC blower. Ini hasil sunroofnya Garasi Sunroof Om Dewa. Jadi kita lagi di Subang. Ini posisinya lagi makan sih saudara. Lagi di Garut. Ini posisinya lagi makan. Bagus nggak kak? Oke. Alhamdulillah. Oke, sobat Garasi Sunroof, ini mobil pertama kali masuk ke Garasi Sunroof setelah dikirim dari dealer langsung ke Garasi Sunroof. Ini sudah disiapin sama tim-tim Garasi Sunroof. Rencananya ini kita mau modifikasi pemasangan sunroof di belakang atau di tengah, dan juga memodifikasi jok tengah itu menjadi captain seat dan membungkus ulang semua bahan jok dengan bahan MBTech. Oke, sobat Garasi Sunroof, ditunggu subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Salam Istimencos.
Nah, sekarang ini mau proses pengecatan. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti jadinya, ikutin terus channel Garasi Sunroof Istimencos. Dan ini sekarang udah kita tutupin seluruh bodinya, karena ini kita mau proses pengecatan di bagian atap. Nah, ini dia guys. Jadi setelah kita custom, kita bikin lubang di bagian tengah, karena kan AC blower di sini nih, jadi kita nggak ngilangin AC blowernya, jadi pemasangannya di tengah gitu. Nah, ini udah proses pendempulan, pengamplasan. Hari ini kita mau proses pengecatan lagi. Jadi ini semua pilar apa namanya, roof racknya itu kiri kanan itu dilepas, dan ini full satu atap kita cat semua rata. Ini expander sekarang lagi proses poles. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by lies.
Malam sobat Gerai Sunroof. Malam ini kita masih proses pengerjaan plafon mobil expander yang dipasangin sunroof. Nah, ini tetap memanfaatkan plafon orisinilnya, tapi kita custom. Kita bolongin di bagian plafonnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih lembur, kita lembur ngerjain ini expander karena sudah deadline, besok harus selesai karena mobilnya mau dipakai wisata. Nah, sama Om Yandi ini, lihat, kita masih proses bikin bracket kaki jok captain seat. Selain bikin bracket jok captain seat, ini plafon juga sedang finishing. Nah, ini tirai sunroofnya, ini plafonnya. Oh, istimencos, lihat plafonnya udah kembali seperti semula lagi. Lihat, keren warnanya, krem.
kainnya tuh, waduh, seperti orisinil, blue dru. Guys, ini sudah selesai proses dibungkus kain. Full, ini full baru dari sini sampai sana, sampai ujung. Jadi seperti orisinil. Nah, ini lagi ngerjain tirai sunroofnya, tray sunroofnya. Ini kita bungkus juga biar sewarna dengan warna plafon. Oke. Ya, ini proses pembuatannya bracket untuk merubah jok captain seat expander. Ini pakai besi ukuran 4 mili atau 3 mili. Jadi dibentuk tanpa merubah posisi lubang baut asli dan juga bracket asli dari jok Captain Seat Innova. Bisa kita lihat posisi bautnya ini tetap orisinil. Posisi lubang ini tetap orisinil dengan bawaannya expander. Lalu kita buat bracketnya. Sebagai pengikat lock dari jok. Juga ini di bagian depan.
Nah, ini lagi proses pemasangan jok captain seat di bagian tengah, karena memang modifikasinya pakai jok Innova, jadi jaraknya ini cukup jauh. Karena basic dari decknya itu kan jelas beda antara mobil Innova dengan Expander. Jadi bisa dilihat ini jaraknya tinggi banget nih, jauh. Jadi kita harus bikin bracket baru lagi. Tapi kita usahakan kita tetap mengandalkan baut-baut original yang ada dari mobil Expander ini. Jadi bracketnya nanti tetap ngikat di baut-baut yang body ini, tetap di aslinya. Nah, ini lagi proses pembuatan bracketnya. Ini kita pakai besi yang cukup tebal. Oke guys, ikutin terus sampai nanti jadinya. Dan ini jok sudah dibungkus, di custom, sudah tampil lebih keren. Dan ini sunroofnya pasangnya di tengah, karena memang ownernya pengen AC nya itu tetap ada. Nah, AC ini tetap ada, AC blower, jadi pasangnya di tengah tanpa ngilangin si AC blower ini. Ini bisa dilihat bracketnya juga kokoh, bracketnya itu paten banget, kuat. Dan ada instalasi selang-selang airnya, jadi cukup aman dari kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin memberikan atau melihatkan hasil dari garasi sunroof, di mana saya modifikasi sunroof untuk Expander Cross. Tepat di tengah bagian, tidak di depan tapi di tengah, jadi tidak merubah posisi AC. Di sini saya selain sunroof, saya juga merubah posisi seaters tengah menjadi captain seat di garasi sunroof, gitu ya. Hasilnya sangat memuaskan, saya senang sekali, gitu ya. Ini adalah captain seat dari seatersnya Innova, dirubah dan dipasang di Expander Cross. Sedangkan ini adalah sunroof yang dipasang di garasi sunroof, gitu ya. Oke, kalau sahabat-sahabat lihat semuanya di sini, tombol dibuatkan di atas persis tengah pengemudi, cukup secure, safety, karena ini adalah pengemudi kontrol, tidak dikontrol oleh anak-anak atau apapun, gitu ya. Jadi seperti ini tampak dari depannya. Oke, kita coba buka sunroofnya. Oke, berfungsi sangat baik, sama sekali tidak ada masalah. Ya, sangat menyenangkan punya sunroof di Expander Cross. Oke, ini kalau tampak dari depan, dari atas gitu ya, cukup mantap semuanya. Jadi kebetulan saya lagi di Santika Garut. Oke, kita close sekali lagi, kita tutup. Ini recline-nya sangat baik. Di sini juga untuk ini penutupnya juga cukup sangat baik. Sorry, goyang-goyang. Oke, jadi inilah tampak ketika sunroofnya ditutup ya. Good, thank you semua. Mas Dewa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Marco, Pak Pilun, semuanya. Thank you untuk modifikasi mobil saya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.